Yang ikut melakukan pencarian. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekira pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, katanya. Basarnas Mataram menerima informasi terkait peristiwa tersebut dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dompu sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah mendengar kabar duka ini, ratusan warga di Dusun Uhu, Bima atau Dompu semuanya pergi ke pantai. Dalam rekaman video ini, salah satu warga atau seorang keluarga dari korban tenggelam tersebut meraung-raung histeris memanggil nama korban nelayan tersebut. Semua pihak kerjasama menggotong mayat tersebut dari perahu setelah ditemukan tenggelam perairan. Atas peristiwa ini, semua warga yang ada di sana pun sedih. Tidak cukup itu, banyak juga keluarga mereka tenggelam itu histeris dan menangis manggil-manggil namanya. Di Basarnas bersama tim medis pun berdatangan membawa ambulans. Sejumlah juga warga yang memiliki mobil tangan untuk mengangkut jenazah tersebut untuk dibawa ke rumah sakit mendapatkan visum. Informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut berawal ketika korban berangkat bersama dua orang anak sekira pukul 5.00 pagi. Mereka berangkat dari pantai menuju Peni mencari rumput laut dengan menggunakan perahu motor. Tersebut tidak memperkirakan atau membaca atau mendengar cuaca buruk yang terjadi selama ini di perairan Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur termasuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga langsung saja ke pantai. Namun badai menghantam dan akhirnya perahunya oleng dan tenggelam. Berdasarkan kronologis yang diperoleh saat tiba di lokasi tujuan pada sekira pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah, tiba-tiba mereka diterjang badai dan gelombang tinggi hingga menyebabkan perahunya tenggelam. Dua orang menumpang berhasil diselamatkan. Namun waktu itu korban Aprin yang merupakan jurumudi perahu belum juga ditemukan. Hingga Basarnas Mataram menurunkan atau menerjunkan personel Pos Sar Bima untuk melakukan upaya pencarian menggunakan rubber boat bersama potensi sar lainnya. Akhirnya korban pun ditemukan sudah dalam kondisi sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semoga Allah memberikan rahmat kepada nelayan tersebut. Amin. Oke guys, sebelum lanjut, jangan lupa sedekah jemari Anda. Klik tanda subscribe, like, dan share agar menjadi inspirasi bagi siapapun termasuk nelayan. Lanjut, kita nonton guys. Berdasarkan laporan tersebut, kata Nanang, pihaknya pun menerjunkan personel pos SAR Bima untuk melakukan upaya pencarian menggunakan rubber boat bersama potensi SAR lainnya. Akhirnya korban ditemukan sudah dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban sudah ditemukan sekira 200 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka, kata Nanang mengakhiri perbincangan. Informasi ini juga diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima, Bima, Nusa Tenggara Barat. Editor narasi Syarifu Alam Channel. Terima kasih telah menonton dan juga bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika Anda punya waktu, jangan lupa pula nonton video-video lain guys yang ada di channel Syariful Alam. Tak ada rotan akar menjadi, tak ada kebajikan, tak ada kebersamaan. Sekali lagi terima kasih. Lanjut nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.